Liliana Natsir yang akan memimpin untuk Daihatsu Indonesia Masters 2020. And now, ladies and gentlemen, please give her a round of applause to welcome Liliana Natsir on stage. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Liliana Natsir pertama untuk duduk di atas panggung. And now we would like to invite also the rest of the players to join us on stage. Please welcome Gregoria Mariska Tunjung, Jonathan Christie, Hendra Setiawan, Melati Daiva, Oktavianti, dan Apriani Rahayu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Untuk pahlawan-pahlawan bulu tangkis Indonesia. Welcome on stage everyone. Yang pertama untuk Butet dulu. Duduk juga gak apa-apa. Would you guys like to say hello to the crowd? Selamat siang, sahabat Daihatsu. Yang terhormat Ketua PBSI, Pak Wiranto. Yang terhormat Pak Ahmad Wiranto dari PBSI. Ada Pak Alef, institusi, Pak Alan, dan perwakilan dari Daihatsu. Beserta yang saya cintai, teman-teman atlet bulu tangkis andalan Indonesia. Hari ini gembira ya saya bisa diundang di acara ini karena sudah setelah sekian lama dari saya berhenti, mungkin sekitar 10 bulan kangen lah masa-masa ketemu teman-teman seperti ini, walaupun cuma sedikit belum banyak, tapi ya udah melepas rasa kangen saya lah. Dan hari ini saya ingin berterima kasih kepada Daihatsu yang telah memberikan kesempatan lagi untuk saya bisa menjadi key opinion leader di Daihatsu 2020. Yes, terima kasih, tepuk tangan dong. Dan untuk players, boleh untuk memperkenalkan diri dan juga mungkin sedikit untuk menyapa teman-teman media. Oh, kita mulai dari belakang, baik. Silakan Jojo. Halo, selamat siang. Gak usah buka baju kalau di sini. Itu udah lama, jadi bahas-bahas. Iya, saya. Selamat siang. Selamat siang, saya Melati Daiva Oktavianti. Ciri khas players ya, di lapangan gesit, ternyata pas pegang mic secukupnya. Selamat siang semuanya, saya Hendra Setiawan. Hai. Halo, selamat siang semuanya. Saya Apriani Rahayu. Halo. Halo, selamat siang semuanya. Saya Gregoria Mariska, atlet tunggal putri. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi.